Warga Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Sulsel, digegerkan penemuan mayat bayi, Jumat, 7 Juni 2024. Jasad bayi perempuan itu ditemukan terapung saluran di irigasi persawahan. Mayat balita terapung di irigasi persawahan ini ditemukan pertama kali oleh saksi mata Siti Aisyah. Siti Aisyah mengaku awalnya dia mengira jasad balita itu adalah boneka terapung di irigasi persawahan. Setelah melihat dari dekat, ternyata itu jasad balita. Tim Inafis Polres Gowa bersama Polsek Barombong dan Dokpol Bhayangkara Makassar tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Pas dibawa TKP tadi. Diperkirakan usia balita perempuan tersebut di atas 3 bulan. Dari hasil pemeriksaan saksi, kata dia, jasad balita perempuan ini diperkirakan meninggal dunia baru sehari. Polisi tengah menyelidiki kasus tersebut. Usai olah TKP, jasad bayi perempuan tersebut dibawa ke RS Bhayangkara Makassar untuk diautopsi. Kunyit dan akhirnya dibawa diselokan air. Pas saya datang saya bilang, ih anak kecil itu yang dibawa di air, meninggal nih. Jadi keadaan begitu saya seperti melapor ke Pak RT. Sempat dikira boneka, Terus jadi pas dilihat baik-baik, ternyata bayi. Kan ada keluar minyak darah. Menghadap kemana itu bayi waktu di? Menghadap ke atas. Di mana ditemukan? Ditemukan di aliran saluran air Bontobila, lingkungan Ujung Buloh, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Jadi ditemukan dalam kondisi bagaimana? Si bayi ini dalam keadaan sudah meninggal dan mengapung di saluran air. Ada usianya berapa? Gitu? Usia diperkirakan sekitar antara 3 bulan ke atas. Kelamin informasi dilihat dari kalangan itu perempuan. Sudah berapa hari katanya informasinya? Informasi ini didapatkan tadi pagi menurut keterangan saksi. Tadi pagi ditemukan di TKP kejadian. Kira-kira sudah berapa lama di? Informasi dari saksi tidak diberikan karena tadi malam saksi juga lewat di tempat kejadian perkara dan belum ada ditemukan si mayat tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.